kasih pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Utama. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Simpang Kerapiak, Semarang, Jawa Tengah. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Kerapiak, Semarang, Jawa Tengah, di mana 5 hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk mobilitas warga Semarang, terkhususnya yang melintasi kawasan Simpang Kerapiak ini memang mulai ramai dari berbagai arahnya, dan juga para pemudik lokal tidak luput dari pantauan tim kami di lapangan yang memang cukup ramai berlalu-lalang melintasi persimpangan tempat saya melaporkan pada sore hari ini. Terutama untuk kendaraan dari arah kota Semarang yang akan menuju ke arah Kendal via jalur Pantura pada sore ini memang masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Selain dikarenakan warga sekitar kawasan Semarang itu sendiri dipadati pada sore hari ini, yaitu banyaknya para pemudik lokal yang mulai melintas menuju ke kawasan Kendal, Batang, dan juga seterusnya yang berasal dari kawasan Semarang. Terkait dari itu, memang anggota kami yang berada di lapangan masih terus melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk memperlancar kondisi arus lalu lintas di persimpangan Kerapiak Semarang tempat saya melaporkan. Sementara untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Kendal, Batang, yang akan menuju ke arah kota Semarang maupun yang akan berbelok menuju ke gerbang tol Kerapiak pada sore hari ini dalam keadaan ramai lancar. Yang perlu diantisipasi hingga sore ini memang cukup banyak truk muatan barang yang melintasi kawasan ini, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk kendaraan yang memasuki gerbang tol Kerapiak menuju ke arah timur maupun yang akan menuju ke arah Jakarta, dan juga yang kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kerapiak yang menuju ke arah Kendal dan juga yang akan menuju ke arah kota Semarang pada sore ini nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Namun tetap kami himbau agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selain itu juga perlu kami informasikan, menurut data yang kami himpun dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore tadi, untuk kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung yang hanya berjarak kurang lebih 5 km dari tempat saya melaporkan, kendaraan dari arah Semarang yang akan menuju ke Jakarta berkisar 8 ribuan kendaraan, sementara kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang ataupun yang akan menuju ke arah timur melintasi gerbang tol Kali Kangkung sebanyak 17 ribuan kendaraan. Dan memang dengan rata-rata kendaraan yang melintas gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Semarang atau timur masih di bawah 2.000 kendaraan per jamnya, dan ini dinilai oleh anggota kami yang berada di lapangan masih dalam indikator normal, yang memang di mana sebelumnya untuk penerapan sistem one way yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 2 siang tadi hingga pukul 12 malam nanti pada tanggal 5 April hingga tanggal 7 April mendatang di ruas tol Cipali hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 akan dilaksanakan. Namun untuk lalu lintas masih dinilai dalam indikator normal atau rata-rata per jamnya masih di bawah 2.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Untuk sementara sistem one way ditunda, namun bagi Anda para pengendara yang akan berencana melakukan perjalanan mudik menuju ke arah timur yang melintasi jalan ruas tol Cipali hingga gerbang tol Kali Kangkung dapat tetap mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas, yang memang rekayasa ini masih bersifat situasional terkait penerapan sistem kontraflow satu lajur, dua lajur, tiga lajur maupun sistem rekayasa arus lalu lintas berupa penerapan one way. Dan juga jika Polda Jawa Barat nantinya akan memberlakukan sistem one way, maka Polda Jawa Tengah akan membantu mengeluarkan kendaraan dari jalur B atau dari Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta ke jalan arteri dari gerbang tol Kerapiak hingga gerbang tol Brebes nantinya. Jika penerapan sistem one way diberlakukan di sepanjang jalan tol hingga gerbang tol Kali Kangkung akan berdampak cukup padatnya nantinya di persimpangan Kerapiak, di mana kendaraan seluruhnya akan dikeluarkan menuju ke Simpang Kerapiak tempat saya melaporkan saat ini. Jadi bagi Anda yang akan berencana mudik ke kampung halaman, untuk para pengguna
jalan tol agar memastikan saldo e-tol Anda cukup, pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima maupun Anda atau pengendaranya dalam keadaan sehat. Selain itu juga silakan beristirahat di rest area yang telah tersedia. Namun kami himbau juga untuk penggunaan atau beristirahat di rest area hanya dipantau yaitu 30 menit secara bergantian agar tidak atau menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di rest area tersebut yang memang menurut pantauan tim kami di lapangan sepanjang malam kemarin sempat terjadi kepadatan di sepanjang ruas tol Cipali hingga gerbang tol Kalikangkung, di mana kepadatan rata-rata memang disebabkan karena banyaknya pengendara yang berhenti di bahu jalan, tidak berhenti di rest area, sehingga terjadi penumpukan dan juga terjadinya penyempitan jalur di kawasan rest area tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Semarang, tepatnya di Simpang Rapyak. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki hari kelima jelang Lebaran, sejumlah pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman dalam menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan berikut laporan reporter Polri TV Icha Tanasya di stasiun Pasar Senen siang tadi di Jakarta Pusat. Memasuki mudik Lebaran 2024, hari ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau sudah dipadati oleh para penumpang yang akan mudik menggunakan kereta api di stasiun Pasar Senen menuju ke luar Jakarta, yang dimana nanti penumpang ini akan menghabiskan waktu perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halamannya. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas PT KAI, tercatat hari ini pada tanggal 5 April 2024, tercatat sudah ada sebanyak 26.479 penumpang yang naik dari stasiun Pasar Senen ini. Selain itu, jumlah rata-rata penggunaan kereta api di stasiun Pasar Senen ini ada sebanyak 37 dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 25.682 tempat duduk. Dan bisa dilihat pemirsa di belakang saya saat ini, di mana di pintu masuk keberangkatan sudah terdapat antrian yang mengular hingga panjang ke luar pintu. Dan juga tadi terpantau juga di pintu masuk stasiun kereta api Pasar Senen ini sudah dipadati oleh kendaraan roda 4. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu penumpang yang akan naik kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Halo Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Ibu. Ibu, hari ini rencananya akan mudik ke mana nih, Bu? Hari ini saya mudik ke Blitar, Jawa Timur. Bersama siapa? Sama anak-anak, ada tiga anak-anak. Iya. Rencananya akan berapa lama, Bu? Selama kita di sana sampai 10 hari. 10 hari di kampung halaman. Bagaimana Ibu kesan mudik tahun ini? Kesannya sih seperti biasanya, seperti tahun-tahun kemarin, lancar. Tadi akses menuju ke sini pun di tol juga lancar. Kenapa pilih transportasi umum kereta api ini, Bu, untuk mudik? Saya tiap mudik selalu naik kereta api karena kita lebih tepat waktu ya. Jadi nggak macet, nggak perlu macet-macet seperti kalau kita naik angkutan lain. Jadi kalau ini sampai kampung halaman tepat waktu, gitu. Terima kasih informasinya. Dan itu tadi perbincangan kami bersama salah satu penumpang yang akan menggunakan kereta api untuk mudik ke kampung halamannya. Dan perlu diketahui juga pemirsa, untuk puncak mudik Lebaran tahun ini, yaitu khususnya yang menggunakan kereta api, akan mulai terjadi pada tanggal 8 hingga 9 April 2024 mendatang. Dan juga Polri menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik pada tahun ini untuk memanfaatkan transportasi umum seperti kereta api, bus, travel, dan sejenisnya, karena untuk mengurangi resiko kecelakaan, khususnya bagi para pemudik yang rencananya akan melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda 2.
Dari Jakarta, Icata Nasya, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke Polres Karawang. Pemirsa, Satlantas Polres Karawang mulai hari ini melakukan penyisiran terhadap kendaraan sumbu 3 yang melintasi area tol dan jalan arteri. Penyisiran dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri yang melarang truk sumbu 3 ke atas beroperasi mulai tanggal 5 hingga 16 April 2024. Kendaraan sumbu 3 ke atas yang dilarang beroperasi adalah yang melintas di ruas jalan tol dan jalan arteri. Kendaraan sumbu 3 yang disisir kemudian diarahkan keluar melalui gerbang tol Karawang Timur. Jadi hari ini kita melaksanakan pengeluaran sumbu 3 keluar dari tol sesuai dengan SKB 3 Menteri bahwa selama pelaksanaan operasi itu mulai tanggal 5 ini untuk sumbu 3 dilarang masuk di jalan tol. Makanya kita keluarkan kendaraan sumbu 3 di Chevron Karawang Timur. Pemirsa, memasuki hari kelima jelang Lebaran, sejumlah pemudik mulai melakukan perjalanan untuk kembali ke kampung halaman. Selain jalur darat, jalur laut juga menjadi salah satu pilihan warga untuk mudik Lebaran. Dan berikut laporan Giat Satgas Humas Ketupat Mahakam 2024 di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, yang disampaikan oleh Bribda Ruth Sitorus. Selamat siang Sobat Polri, salam presisi. Bersama saya Bribda Ruth Sitorus, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Mengingat bahwa saat ini adalah momen menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Seperti yang dapat kita saksikan bersama bahwa situasi terkini Pelabuhan Semayang Balikpapan terpantau cukup ramai dan kondusif, di mana para penumpang saat ini sedang melaksanakan istirahat guna mempersiapkan diri karena nanti malam pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam mereka akan berangkat menggunakan kapal Dharma Kartika dengan tujuan Parepare, Sulawesi Selatan. Kami himbau bagi para pemudik yang akan berpergian untuk mematikan semua elektronik yang bisa menimbulkan konsleting serta pastikan pula bahwa pintu dan jendela rumah Anda sudah tertutup dan terkunci dengan rapat. Tetap jaga barang bawaan Anda, selamat melaksanakan mudik Lebaran dan selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Salam presisi. Beralih ke informasi lain, ditandai dengan pemasangan pita tanda operasi saat apel gelar secara resmi Operasi Ketupat Candi 2024 telah digelar Polres Kebumen. Operasi kemanusiaan untuk mengamankan rangkaian libur Lebaran yang dilakukan 13 hari mulai tanggal 4 hingga 16 April 2024. Ini kaitan dengan arus mudik, kemudian nanti sholat id, juga tempat-tempat objek wisata, karena nanti kan masa libur, kemudian juga pengamanan kaitan dengan arus balik. Dari TNI intinya kita membantu Polri dan membantu Pemda, kebetulan jumlah personil kita lengkap, menempati semua desa-desa, jadi kita melaksanakan kegiatan pengamanan arus mudik, menjaga tempat-tempat wisata sama dengan kepolisian dan memperlancar kegiatan arus balik. Sementara itu, Kapolres Kapuas Hulu mengecek kesiapan pos pengamanan Lebaran Operasi Ketupat Kapuas 2024 di kawasan Masjid Agung Putu Sibau dan pos terpadu di Bandara Pangsuma Putu Sibau.
Kapolres Kapuas Hulu AKBP Hendrawan menjelaskan, pengecekan pos ini dilakukan untuk melihat kesiapan dari sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan anggota yang melaksanakan pengamanan baik dari TNI atau Polri dan stakeholder terkait dalam mengamankan dan menjaga Kamtipmas selama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres Kapuas Hulu menambahkan agar personel pengamanan dapat melaksanakan tugas dengan optimal dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan liburan Lebaran. Lebih lanjut, Kapolres Kapuas Hulu berpesan agar seluruh personel selalu menjaga kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas dan melakukan buddy system dalam pelaksanaan tugas di lapangan serta melaporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.